Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam persaudaraan. Persaudaraan saya. Saudara, pagi ini kami berada di Kelurahan Waru Gunung, ya, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dalam rangka pemasangan papan nama, di mana patut kita syukuri, alhamdulillah Surabaya sudah bisa membeli tanah seharga 4,5 M, dan hari ini kita bersama-sama dulur-dulur yang di mana ini adalah sebagai mimpi besar bersama, cita-cita bersama, kita punya padepokan di wilayah Waru Gunung, dan alhamdulillah hari ini tonggak sejarah itu dimulai. Dan yang pasti mohon doanya, ke depan akan kita bangun seluruh sarana yang kita butuhkan, di antaranya adalah untuk tempat pengesahan, TC atlet, wisma atlet, sekaligus tempat pendidikan untuk mendidik para pendekar-pendekar yang akan bertanding maupun mengabdi di masyarakat. Saudara, ini adalah waktu yang sangat lama kita menunggu, dan insya Allah akan kita bangun bareng-bareng, kita beli bareng-bareng, sehingga ini adalah bukti keberhasilan bersama kita, seluruh warga yang ada di Kota Surabaya. Perlu diketahui bersama, tadi pada saat kita masuk itu ada fasilitas umum lapangan, ya, lapangan sepak bola di mana tempat itu bisa kita pakai untuk latihan fisiknya. Nah, nanti di padepokan ini kita gunakan untuk keesaannya atau untuk pendidikan dan pelatihannya. Saudara, tidak ada yang perlu diutarakan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tahun 2020 ini kita diberi kemampuan untuk bisa membeli tanah padepokan dan diberi kemampuan untuk membangun, dan ini adalah untuk adik-adik kita, tinggalan kita, sebab kami sebelum menutup mata nanti kita bisa memberikan penghargaan yang terbaik untuk adik-adik, anak cucu kita, terus generasi-generasi selanjutnya, bahwa Surabaya adalah kota pesilat, kotanya Esatrate, di mana Esatrate diterima masyarakat Surabaya. Dan yang pasti saudara, mari kita dukung semua, kita kompak untuk Handar Beni Padepokan ini secara bersama-sama pula. Dan perlindungannya pagi ini kita bisa ngumpul di tempat ini dengan keadaan sehat untuk menyaksikan bersama pemancangan batas papan nama tanah yang kita beli untuk rencana dibangun sebuah padepokan. Ini semua sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulur sedoyo karena partisipasinya, kepeduliannya, sehingga tempat ini bisa kita beli. Ini harapan kami bersama. Selama ini kita merindukan padepokan, dan kita sekarang mendapatkan tempat yang representatif yang bisa kita tindak lanjuti. Mari kita sama-sama sengkuyung, guyub rukun. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pengurus wilayah, ketua ranting, ketua rayon, koordinator rayon, subrayon, ya, atas partisipasinya, kebersamaannya untuk suksesnya.